Okey, dari segi keperluan sekarang yang anak muda generasi Y, mereka mahu pemuda PAS ini berada di tengah-tengah mereka. Bukannya maknanya mereka duduk di site satu tempat tertentu, kemudian tidak boleh berinteraksi dengan mereka. Jadi mereka mahu kita menjadi pemimpin kepada mereka. So saya banyak kali sebut bahawa pemuda PAS ini bukan hanya menjadi pemimpin kepada parti, bukan pemimpin parti saja, tetapi lebih besar lagi di sana adalah pemimpin masyarakat, pemimpin kepada rakyat Malaysia. Sebab itulah saya gariskan lima perkara yang nak dibawa. Yang pertamanya adalah kita perlu mendepani isu-isu rakyat ini dengan berkesan. Memang ada isu-isu yang dibawa sebelum ini, tapi kurang berkesan. Kita mahu seperti mana, bagaimana kita membantah PPSMI masa dulu, di mana pada waktu itu tidak ada organisasi yang maknanya begitu berkesan untuk menentang sistem yang kita anggap menzalimi, khususnya para pelajar di luar bandar. Jadi waktu itu kita dapat menggarap isu itu dengan baik. Akhirnya kerajaan terpaksa memasukkan PPSMI. Itu saya kata berkesan itu. Okay, yang keduanya dari segi pemuda PAS ini dilihat oleh sebahagian daripada anak-anak muda terlalu eksklusif dengan aktiviti partinya sendiri. Seolah-olahnya tidak tak memberikan tumpuan kepada pemuda-pemuda yang lain ataupun anak muda Malaysia. Jadi apa yang kita nak tegakkan di sini adalah kita mahu pemuda PAS ini bersifat inklusif, bukannya eksklusif. Yang ketiganya, mana-mana juga sayap parti ini, dia akan menjadi apa disebut sebagai check and balance kepada parti. So isu-isu yang ada yang memerlukan sentuhan daripada pemuda PAS, ya, ada yang dalam parti atau luar parti, ini perlukan kepada check and balance daripada pemuda PAS. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, kita melihat ada satu kelemahan waktu ini apabila anak-anak muda yang berada dalam PAS ini yang berbakat lebih selesa duduk di luar daripada lingkungan parti, sama ada terlibat dengan NGO dan mungkin juga terlibat hanya dalam Pakatan Rakyat, tapi mereka tak mahu bersama dengan pemuda PAS. So di sini saya fikir satu benda yang penting untuk diberi penekanan adalah memposisikan pemimpin berbakat pemuda PAS ini untuk diletakkan di tempat yang sewajarnya. Dan yang kelima adalah lima yang penting. Yang kelima ni adalah tarbiyah ni satu satu pendekatan dalam PAS untuk memberikan penekanan tentang jati diri perjuangan itu. Okay. Jadi tarbiyah ini sebenarnya ada satu pendekatan yang baik untuk menyatukan pemuda-pemuda PAS ini. So kita perlu ini ya, tarbiyah ini sebagai simbol penyatuan, sebagai usaha penyatuan pemuda PAS seluruh negara. So lima agenda inilah yang saya akan cuba kemukakan kepada pemuda-pemuda PAS di Malaysia. Yang